Hari Asyura yang jatuh setiap 10 Muharram Hijriah menjadi momen bagi sejumlah umat muslim untuk memperingati dengan memasak dan membagi bubur Asyura. Sebagaimana di Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, tepatnya warga RT 2 dan RT 1, sejak Sabtu subuh mengolah bubur Asyura. Dina, warga RT 2, mengirimkan videonya ke Banjarmasin Post News Video bahwa kegiatan ini dikerjakan secara gotong royong warga setempat, berlangsung di depan rumahnya sudah 11 kali. Di 10 Muharram tahun ini, yang jatuhnya tahun 2020. Nah, kami ini di Asam-Asam RT 2 mengadakan ada 10 kawah. Nah, ini buburnya sudah hampir matang, tinggal sedikit lagi. Nah, ini para pekerjanya desa Asam-Asam, tetangga-tetangga saja, kita kerja kelompok. Nah, itu ada PRT-nya. Nah, ini beberapa macam sayur dimasukkan ke dalam sini. Ke-15 kali ini bikin bubur asuranya. Dari mana, Pak? Itu langsung mungkin, Pak. Iya. Bagi sama masyarakat. Masyarakat lah. Jadi gotong royong aja kita, bukan RT 2, yalah, campur RT 1. Nah, ini suasananya. Jadi yang menyumbang ini ada 5 RT. Alhamdulillah tahun ini kita ma'asura 10 kawah di depan rumah saya, depan RT, samping RT 2. Ini RT-nya ada di sini sedang memperhatikan orang maharu. Nah, ini ada 10 kawah. Nah. Yang ke berapa, Pak? 11 tahun lah. 11 kali ini sudah masura. Nah, paretenya, ini pengawahannya, ini ada 10. Nah, ini sekampungan. Ini tahun 2020 yang ke-11 kalinya. Berarti sudah 11 tahun kita mengawah di sini. Semoga tahun depan kita masih bisa mengawah Pak RT panjang umur untuk mengambil sumbangannya untuk mengadakan acara ini.